Kontingen Johor menyasarkan 55 pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma 2020 yang bakal berlangsung di Kuala Lumpur. Menteri Besar Dato' Ong Hafiz Ghazi berkata kerajaan negeri juga akan mempertimbangkan untuk menambah ganjaran bagi pemenang pingat dalam temasya tersebut. Kita kena tengok motivasi. Kalau kita mendapat pingat emas, pingat perak dan juga pingat gangsa, saya akan berbincang dengan Dato' Tan Sri SS bersama Expo Exco untuk kita berikan habuan yang lebih untuk atlet-atlet yang berjaya. Tetapi itu sepatutnya bukan menjadi motivasi semata-mata. Kontingen Johor bakal dibarisi 781 individu terdiri daripada 526 atlet, 165 pegawai dan 90 urusetia. Kanu, olahraga, berbasikal, akuatik, menembak dan bola sepak antara sukan yang disasar untuk menyumbang pingat.